Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalanlah. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Ida, di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan nama saya Maulida, di sini saya berperan sebagai ustadz. Perkenalkan nama saya Azka, berperan sebagai dukun. Perkenalkan nama saya Alita sebagai gamer. Perkenalkan nama saya Istri sebagai elai atau montir. Perkenalkan nama saya Alia sebagai pejuang. Sekarang kita berada dalam segmen berpacu dalam puisi. Langsung saja, sebelum kita mulai acaranya, mari kita bersama-sama tepuk pramuka. Lompok tepuk pramuka, baca bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Dukun, baca oi. Naon danggus. Emang gus gitu? Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari berada di teriknya, disitulah waktu untuk sholat duhur. Di saat matahari berketinggalan jingganya, disitulah waktu untuk sholat maghrib. Di saat matahari menghilang dan bulan yang bersinar, disitulah waktu untuk jadi babi ngepet. Engkau yang jaga lilin, aku yang akan keliling. Jaga lilin itu jangan sampai engkau tinggal. Jaga lilin itu sebagaimana engkau menjaga password. Login di online dibutuhkan ID dan password. Tanpa keduanya, kita hanya bisa melongo dan gak bisa apa-apa. Maka, janganlah lupakan passwordmu dengan cara meminum susu ibuku. Waktu kecil, aku selalu digendong dan meminta susu ibuku. Tapi sekarang, aku sudah S3, SD, SMP, SMA. Aku sudah terpelajar, jadi tak pantas ku minum susu ibuku lagi. Lantas sekarang, aku meminum susu elai. Kenapa harus pada elai kau minta menambal? Kau minta padaku juga bisa. Tapi namaku juga elai. Alah, elai. Kenapa kita tidak ganti nama? Misalkan jadi Gundala Petir, si buta dari gua hantu, Gatot Kaca. Kemana mereka? Aku butuh mereka untuk menjalankan misi kita, yaitu dakwah di jalan Allah. Beda dengan teroris, kita berdakwah bukan saja mencari nafkah, tapi juga mencari contekan UN. Ini kok pada sesat ya? Enggak dukun, enggak belajar, semua sesat. Gimana nanti ke depannya? Loh, Ustaz, tong salah kena imai, da imat di nam cek sange gitu salah kena nyena lah. Udah, kok malah pada berantem sih? Mendingan gini aja. Lanjutin. Contekan? Di mana contekan? Aku gak bisa hidup tanpa contekan. Tidak, jangan sampai nilaiku jeblok. Jelek, kayak mukaku. Jangan sampai nilaiku di bawah KKM. Karena nanti aku bisa kena memanggil mantra roh gaib untuk disedatangkan para pocong, binderowo, atau konjuring. Tetapi tidak hanya mantra saja untuk disedatangkan para setan itu. Kita bisa juga harus menyiapkan sesajen yang berupa bantu bles. Jangan telat mengisi angin bantu bles, karena itu bisa mengakibatkan ban bocor, pelek penyok, dan kematian massal, tragedi yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Seperti tragedi Trisakti, penembakan acak itu adalah salah satu contoh tragedi. Sebenarnya tragedi Trisakti itu disebabkan oleh permainan COC. Ketika ia menyerang village musuh, ia lupa membawa spell. Lalu habislah semua pasukannya. Kemudian ia pun kalah. Kemudian ia frustasi dan menembak penjaga warnetnya. Seketika penjaga warnet itu mengucapkan kata terakhirnya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah penjaga warnet yang bernama hamba Allah. Dan terus seterusnya. Kalian tahu apa itu? Itulah cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada orang yang suka pegangan tangan bahkan sesama cowok. Di sekolahan, kita suka menemukan orang seperti itu. Biasanya, kalau ketemu orang seperti itu, kita tegur dan kita masukkan ke dalam toples. Supaya setan itu puas dan tidak minta-minta lagi. Karena setan itu culametan. Culametan, met-met, culametan, met-met, culametan. Kalau dibiarkan, dia akan marah, minta sesajen, minta tumbal, dan minta isi nitrogen agar banmu keras dan tahan lama kempesnya. Bahkan bisa membuat motor itu enak dan sangat nyaman dipakai. Jarang yang pakai nitrogen bannya kempes, palingan hanya mengakibatkan gugur di tengah jalan. Telinganya terbelah, lehernya terpisah dari kepala, tangan dan kakinya membusuk karena racun. Demi apa? Demi Allah. Demi Allah. Wallahi.
Kalau kamu berpaling darinya, niscaya celakalah kamu, celakalah kamu. Sebagaimana orang-orang yang telah kecanduan games. Berbahaya sekali, ada bahkan banyak sekali orang yang sampai mencuri duit demi bermain warnet. Banyak kasus seperti itu. Mencuri duit di warung orang, mencuri duit orang tua, mencuri duit negara, bahkan ada yang sampai mencuri duit tuyul. Bukan dia yang dicuri, tapi dia yang mencuri. Jagalah uangmu darinya, simpanlah uangmu, simpanlah di bank. Jangan simpan uangmu di kuburan tetangga. Telah dijadikan tempat praktek biologi dengan menanam tanaman langka di sana, yaitu tanaman eceng gondok. Setelah menanam tanaman langka itu, mari kita siramnya dengan air yang ada di kompresor. Kalau mau dinyalakan, silakan untuk menghubungkannya dengan listrik, jangan sama yang lain, karena itu bisa disebut selingkuh. Apabila kompresor itu sudah nyala, maka akan terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, sahaya, sahaya. Ini itu rukiah untuk mengusir setan dalam jiwa yang kesurupan. Caranya gini, awalnya pegang tangan orang kesurupan itu agar tidak nonjok. Lalu dekatkan mulut kita dengan telinganya, dan selanjutnya barulah kita tembak dia sampai hancur. Jangan sisakan detak jantungnya, dia seduh kejam, mari kepung dia. Mari beri dia pelajaran dan beri dia sedikit kuota internet. Dia sangat butuh kuota internet untuk bermain game online, khususnya cowok-cowok. Berilah dia segera, kalau tidak dia akan di-kick dari klannya. 20 menit lagi warnya selesai. Itu tandanya sebentar lagi dia akan panggil untuk matrikulasi. Sebentar lagi gurunya datang. Panggil yang lainnya wahai pentolan kelas untuk pelajaran tambahan yang membosankan ini. Panggil mereka, jangan buat gurunya marah. Kalau ia marah, ia akan hancurkan sebuah istana jenglot yang dibuatkan oleh para leluhur jenglot sebagai tempat mereka berlindung, membuat pasukan dan mengumpulkan para ulama-ulama besar di Indonesia. Telah sepakat menyatakan bahwa miras oplosan itu diharamkan oleh semua umat. Karena miras selain merusak otak, tapi juga merusak ban dalam, bukan ban luar. Dalam dunia tambal menambal, ban dalam itu diibaratkan seperti pokok atau inti sebuah buah mangga, dan ban luar itu seperti pelindungnya. Kalau disatukan antara keduanya, maka akan menjadi superhero yang kuat dan sangat hebat. Yaitulah Hulk. Siapa yang membuat ia marah, maka ia akan menjadi lutung atau babi ngepet. Lebih baik jadi lutung daripada babi ngepet. Karena kalau kita jadi babi ngepet dan kalau ketahuan warga, maka kita akan disembelih tanpa bismillah dan mengakhirinya tanpa alhamdulillah. Itu sangat dimurkai oleh Allah. Maka itu, kita akan jeda dulu sebentar. Mau tahu kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.